Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semuanya. Di video kali ini aku mau membuat akar-akar buah naga ya. Bahannya ada satu buah naga. Terus ini ada satu bungkus akar-akar warna putih. Air 500 cc. Gula pasir aku pakai 5 sendok makan. Terus nanti aku mau cetak pakai ini ya. Oke ya, buah naga sudah aku potong-potong kecil-kecil. Seperti ini, kecil-kecil ya teman-teman, seperti ini ya. Oke, sekarang kita mulai masak. Pakai 5 sendok makan gula ya, gula pasir. 500 cc air. Lalu masukkan akar-akar. Oke, sekarang kita masak. Kita masak dengan api sedang ya. Kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman ya. Sudah mau mendidih ya, mulai mendidih. Sudah mendidih rata, buah naga kita masukkan. Lalu kita matikan kompor. Sekarang kita mulai mencetak. Oke ya, sudah selesai. Tunggu sampai dingin ya. Baru bisa dilepas ini cetakannya. Oke ya, kira-kira sudah dingin. Lihat, sudah dingin ya. Sekarang aku mau lepaskan cetakannya. Oke ya, sudah aku lepaskan. Ini hasilnya. Cantik kan?